Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firda ila bi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fadhiha ya umbilay mashallah. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanirrahim malik. Shirodalladina an'amta alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن لا نبي بعده رب اصرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدام بل لساني هو قولي أما بعد ngesanipun para Yayi para sepuh bin sepuh para bapak Ibu ingkang tansah kalau meliaken keparang matur Monggo muji syukur datang Allah subhanahu Wa Ta'ala hinjang punika kulau panjenengan sami tassih wonten kegiatan kesempatan Hankeni takor rub datang Allah ta'ala langkung langkong injang puniko kalau jenengan sami sakit dari akan sholat subuh kanti jamaah muki-muki, sakit istiqomah amin ya robbal alamin Lajeng akan ngaos dugi alaman 103 likur Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin asa sambonipun wingi okay. bahwa umat tipun nabi-nabi mulai saking Adam hingga Nabi Muhammad niki dipun golongaken turutanipun umat Muhammad niki napa no dipontop-topo sesuai dengan amal perbuatan jihadipun nalika teng dunya enten siti pun golongaken sinten Abu Bakar Muad bin Jabal, Abu Darrin, Abi Tarda wingi sampun diputerangaken. Niki sesuai dengan dayapun Allah Taala yauma nadu kullu anasim bi mamim. Yauma nadu ing dalem nalika nyauma nadu ing dalem dinane undang-undang ingsun. Kula unasin ing saben-saben menungso bi imamihim kelawan imame pimpinane kulu unas. Sing wingi sampun dipun jelasaken Gus Marom tiyang niku napa ilal janati zumaro. melebu swarga niku napa secara kelompok kelo kelompok, golong-golong. Lah -golong. setiap golongan niki ada pemimpinnya. La nah, pamimpiné kula jeneng asami niki tergantung amal yang paling dipun trima dening di Allah Taala kula panjenengan asami niki napa dipun golongke tiyang pundi la niku dados pimpinanane kula panjenengan asami ba Abu Bakar ba Ibnu napa Muad bin Jabal Abu Dzar dan sebagainya lho niki karena apa dawai Al-Qur'an yauma naju kullu naasi bimamihim okay? sing nopo niki ilal janati zumaro sing nopo niki menungso sing golong-golong lebu suwargo niki nopo secara bergelombang secara berkelompok kayak ambay melebu bareng lah satu kelompok niki ada nopo ada imami ada pemim pemimpinnya wafil khobar ilan ing dalam siji hadis idha kana tatkalani ono apa yaumul kiamati dino kiamat yakumu mongko podo jumeneng sopo al khola iku piro piro makhluk Wayastadulan tadulan jadi banget biyim kelawan kholaik opo al atosu ngelak Wayal jamulan lan ngendala ini hum ing khalaik opo al aroku keringet Faya ba'athu mongkong ngutus sopwa allahu gusti allah ta'ala halim mauluhur sopwa allah jibril ing malaikat jibril ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam Maring kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Naliko menungso niku sampun dipun kempalakan Allah seluruh makhluk-makhluk niki. Ye. Mulai kulo panjenengan dengan sami urib ini zaman ruh. Ini alam dunia, ini alam barzah. Bar alam barzah, alam penantian niki nopo kulo jadi dengan sami. Ini alam nopo, alam akhir akhirat. Niki saat dari ini pun kulo dengan sami manjing neraka surga niki dipun kumpulakan. Lah tiang-tiang kan kumpulin niki nopo dipun nopo dipun nopo niki kendalikan Allah subhanahu wa ta'ala kanti kantir rekoso sangat ngelak sangat kerantin nopo runtuh sini selalu keluar keringet teh selalu keluar lah keringet niku biasanya nak banyak keluar niki nopo ngel ngelak gini, gini. Barang ngerti nak umat menungso niki ngelak niki fayab'atu wa ta'ala Jibril he Jibril gulei Muhammad Fayakulu mongko sopo Jibril ya Muhammad kuli umatika he Muhammad jenengan diutus Allah kuli umatika supaya ngucap marik umatmu ya du'u kang undang sopo umat ni ing ingsun bil ismi ini ingsun Allah bil ismi kelawan asmo Allah di kang undang siro dakwatani ing ingsun dakwa kang undang siro ni ingsun bi kelawan asmo fi dunia ing dalam dunyo eh Muhammad Jenengan kengkeng nopo kengkeng nyebut asmani allah. Bagaimana asma itu? Jenengan biasakan ketika asma itu disebut nalika umat jenengan urip ning dunyo. Indah syadaiting dalam nali kane piro-piro kabutan. Hei Muhammad, sampeyan sebuto asma allah. Sebutkan asma allah ketika asma ini apa? Sering kau sebut di umat di umat panjenengan nali urip ning dunyo. asma nopun iku Faunadi mongko undang-undang sopo Kanjeng nabi umat tahu ing uma kanjeng nabi bidalika kelawan mengkono mengngkono asma Fayakulu namangka padha ngucap sopo umat Bismillahirrohmanirrohim ing kalimat asma aspe eh, me Bismillahirrohmanirrohim bareng weton diburi Kanjeng nabi Hei umatku kabeh silakan moco bismillahirrahmanirrahim bareng ngoten umate napa geruduk napa niki bareng-bareng moco bismillahirrahmanirrahim keranten ngadong sifat napa rahman Rohibon au Allah ngene Fahina idin mongko ing dalem nalika ni moco bismillah yufasilu mongko mutus sapa Allah Gusti Allah mutus al qadha ing hukum bainal khalaiki ing dalam antarane pira-pira makhluk sumayaqulu wallahu ta'ala lisairil umam bareng ngoten nuli dawuh sapa Allah ta'ala lisairil umami maring sekabiyane pira-pira umat laula tazkuruni bihadal ismi la atultu alaikumul qadha amin bareng ngoten umat Muhammad bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ngoten bareng ngoten Gusti Allah napa nyukani putusan laulam tadkuru lamun ora nyebut sira kabeh ni ingin ingsun biadal ismi kelawan ikilah asmob kanthi nyebut bismillahirrahmanirrahim La atol tumangka yekti ndawaake sapa ingsun ali ku mengatasise sira kabe ilq al qadha ing hukum al fa amin ing dalam 1000 taun. Kene sing asale di PP Sewu taun ning gone berkat umat Muhammad maca bismillahirrahmanirrahim diburuhi kanjeng Nabi. <coughs> niki putusane Allah sing akeh napa niki sing arep panjange 1000 taun iki ora seda. Mergo Merga Allah menuduhkan sifat walas asli dari makhluk-makhluk khusus dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini, berarti pimpinan sing paling tertinggi kalau dengan kami, ini itu kanjung Nabi Muhammad. Pimpinannya marahin no, apa kalau dengan kami, dikaukan apa? Dikaukan ngetut, atau no, dikaukan nirauk? Sumaya yakzim mangkon nuli ngukumi Allah Gusti Taala Halimulur sapa Allah bainal wukusi ing antaraning pira-pira hayawan keset. Barengan Gusti Allah niki napa nggih persak sawuse perhatian ning para manungsa niki Gusti Allah perhatian ning gone para makhluk khususe hayawan nggih. Okay? Bainal dalam pira-pira hayawan keset wal bahaim lan pira-pira rajakaya. Hata yakzia sing ngukumhi sewa hayawan kang brujul sing ora duwe sungu min zatil qarni hayawan kang duweni sungu dadi sing kesit-kesit sing raja mulai saking sapi, mendo dan sebagainya nggih sing duwe sungu ora duwe sungu iki dikumpulno kabeh Allah Subhanahu wa taala Barangatan ngoten sumayakulu mongko nuli dawuh sapa Allah Gusti Allah Taala Halim sapa Allah lil khusi maring pira-pira hayawan kang kesit, kawan kang nopo giras. walbaha imlan piro pira-pira raja kaya kunu ana sapa sira kabeh turuban iku lebu. Fa inda dalika mongko nalikane mengkono-mengkono turab yaqulul kafir ya laitani kuntu turab turaba. Bareng dikumpulno kabeh Hayawan hayang digawe wis ayo kabeh kun fayakun dadi lebu kabeh sampeyan. Wis sampeyan apa ora ana ora ana pitakon apa tak dadene lebu kabeh. Bareng ngerti kejadian sing ngono iki wong kafir iki ngerti. Ya laitani kuntu turabah atocah aku rasa dadi manungsa, aku dadi lebu wae ora ana lanjerate, ora ana hisabe ninggane ningga, ning, amalku ning dunya. Aku getun dadi menungso. Lho niki Nah, niki nopo? Niki kejadian nalika Allah Taala ngelebur semua makhluk, semua hayawan. Niki dadi lebu wong kafir niki getun biyen kok apa dadi menungso soal yang baik, ambai kapundute mboten beto kalimat tauhid boten beto iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngene Wakola lan sopo mukotil lima mukotil asrun utawi sepuluh minal hayawanati saking piro piro hayawan. Namun diceritakan Imam Mukotil ada sepuluh hayawan ini tidak apa tidak dihilangkan tidak di nopo niki tidak dijadikan lebu oleh Allah karena hayawan ini nopo bakal tadkhulul jannah hayawan ini bakal melebu suwargo lah lah sinten sepuluh hayawan iki satu nakotun solihin iku rupane untone nabi soleh Jadi ini Jadi kalau ceritani, ini Jadi nakotu sholihin, iku untane nabi so soleh Nabi soleh ini kena pemimpin nopo niki kaum samud Kaum samud dulu ini kena boten ngertos pengiran Ngerti ini nopo ngerti ini barang-barang sing gede disembah Kenapa barang itu me diyakini akan memberikan maudorot. Sehingga apa? Sehingga suatu waktu kaum samud niki nopo didatangi oleh Nabi Soleh. Hei kaum ojo nyembah watu. Watu iki ra iman manfaat, yo ra iman madzarat wong tengok tengok kok sem, sembah. Nggih niki. Wong kaum Samud niki napa dulunya niki napa banyak bertani, Iya juga banyak penggembala, bahkan dia juga napa banyak pencari sumber-sumber untuk dikeduk menjadi susu, sumur ni kaum Samud. Barangaten kaum Samud niki napa sumber kali Nabi Saleh. He Nabi Saleh, ora usah ngono. Kowe na panci napa no mbuktekno pangeran Allah iku ana. Coba waktu sing tak sembah iki apa iso nglairno, napa iso nglairno unta. Iso napa iso pecah tukul untane. Ndan iki tantangane Nabi Samud. Oh ya wis, sesuk ayo bareng-bareng dibuktikan. Bawa napa watu iki iso pecah, muncul napa muncul kae jaiban, muncul napa mujijate Nabi Saleh sing watu sing asale gedhe iki iso pecah iso pecah tukul napa dokol unta, tukul untane. Bareng ngoten iki, mijingi bareng-bareng dipun samner apa dipun saksihaken napa kaum Samud iki napa Nabi Saleh napa ndonga. Kanti dungo mengadakan kedua tangan niki nopo niki watu niki sudah dipecah pecah maka di dalam pecahnya batu dukul nopo dukul untuk untuk warna pergi unto wedok sing nopo sing sing metang misan lo niki bareng unto sing metang niki nopo niki sampo nopo. sampo sebagian orang samud niki mengakui nobo mengakui kerosolannya nabi soleh uyo tenan nih tapi wong wong sing ora iman niki nopo dianggap sihir dianggap biasa Gini nonton Akhirnya untuk niki apa? Untuk niki bersamaan dengan kaum samud Gini niki, setiap harinya ya apa bersama-sama Bareng sebagian orang yang derengki Untuk niki berarti di pantai ini oleh Nabi Sa'ud oleh kaum? Kaum samud ayo pantai ini wis untuk Nabi Sa'ud Ini di pantai ini wai lo niki. Lah bareng nonton untuk niki apa? Panci tenan Untuk ini Nopo Di pantai ini sama orang yang tidak beriman dengan Nabi Sa'ud Gini niki bareng sing meteng mau ontoni ngelahir no, ini, ngelairno, ini ngelairno anak lanang, ini bareng nonton sing boh ide pate ini anak ide pate ini mi misan lo ontoni nabi, napa nabi soleh sing kados mengatakan di kina poda kaulal jannah yo melebu angsal kenikmatan suar suar kong ini <coughs> bareng nonton kaum samut pasca kejadian ini Nih gino po bon adab tining awo kan tino po kan dedet awan hitam kian bayi nopo angsal adab tipe bon pun taala soalnya wis dibukti no dengan kenabian Nabi Soleh kiambain no ada sebagian yang tidak no percaya percaya Lu niki untuk sing metu songko watu ne sesembani wong samut iki untuk Nabi Soleh niki no diceritakan Imam Mukotil niki no melebus warga pun Allah Subhanahu Wa Taala ta gini okay, niki, niki nomor siji wa Ibrahim lan padete Nabi Ibrahim gini okay, niki, lah cerita ceritanya pripun kok pedete Nabi Ibrahim niki melebu suarga Nabi Ibrahim niku kan pertama niku kan gadah nopo kada istri namanya Siti Sa Saro lah Siti Saro niki pun dangu buatan gaguan putra sehingga nopo sehingga pembantu nih sing jenengi Siti Hajar niki nopo niki dikenkan mempersunting kali nopo kali Siti Saro pun mas Siti Hajar jangan nikahi oh ngaku wis yorong duwe putra Barang Siti Sarah niki napa dipun dipun nikahi muncul lah napa kelahir lah napa Nabi sinten Is Is ma Siti Hajar niki dipun napa dipun nikahi muncul sinten Nabi Isma Ismail lho oh, niki Barang Nabi Ismail niki muncul Siti napa Siti Sarah niki cemburu nggih niki La iya wis tak kumpuli yaene ya ono kok saiki perhatiane Mas Ibrahim karo sinten Siti Hajar dan Ismail nggih okay? akhirnya jenis mau itu niki tukaran akhirnya nopo akhirnya Ibrahim niki angsal wayu yang Allah Ibrahim Ismail Siti Hajar sampeyan hijrah pindah ninggoni bumi bagian pinten kilen hingga nopo hingga tomo Mekah sedangkan Siti Sarah niki tinggal ninggoni Palesti Palestina ini niki barang ceritakan ngoten lah Bareng ngoten pun tegine Mekah napa Siti Hajar kali Israel iki ditilar, dipun tinggal. Nggih mboten ten sumberani, nggih. Nek nah, dicritakno Jawa niku muncul banyu Zamzam barang kau nggih ngoten. Bareng, bareng dipun tilar niki napa Nabi Ibrahim kembali ke Palestina nemui siten, Siti sah, Siti Sa, Siti Saro. Siti Saro ku piye kabare? Wis suwi tak tinggal. Bareng ngoten balik niki Palestina napa nilihi Siti Sa, Siti Saro barang listi sarok ya mbak ini gino suatu saat didugeni ini tiang tigo di tamoni wong telu di tamoni wong telu ini gino ya mbak ibu banget seneng ya tamu jadinya nabi ikromul doef memuliakan tamu maka apa digorok no pedet yo barang digorok no pedet ini gino tamu ini kibotan bedahar belas wong soalnya tamu ini kijilma ane allah jilma ane oh, Allah malaikat itu sing nyamar menungso bahkan apa malaikat tiga orang ini membawa apa membawa berita Siti Saroh niki akan mempunyai putra yang namanya Nabi Is Ishak lho niki Bareng ngoten lho kok tak wis tak pedet kok ora gelem apa orang gelem dah dahar Oke, okay, bareng ngoten di okay, Ibrahim Tiga orang tamu itu bukan manusia biasa Tapi tiga tamu itu adalah untuk menginfokan Memberitakan kamu bahwa Siti Saro yang sudah lama tidak putra niki napa badhe disukani putra yang Allah yaitu rupane Nabi Is Ishaq. Lho pedet sing wis disembelih niki lho tamu. ini pedet Nabi Ibrahim ini apa? ini akan apa? ini akan mancing datang keluarga ini Allah subhanahu wa ta'ala goro-goro itu apa? muliak ke tamu pedet itu ini, saya nah, kira di goro pitik <laughs> ini ini apa ceritanya pedet Nabi Ibrahim itu, nomor kali Seng nomor 3 wakab su Ismail lan wadusin Nabi Ismail. Ini jelas ini ketika kalau dengan kami, kami mengerti bagaimana ceritanya Nabi Ismail ketika di nopon ini, badi digorok abai si Nabi Ibrahim lho, niki napa dipun ganti la wedhus niki mindone niki dadi napa mindo ingkang dakhalal jannah mlebu dateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala nggih niki pun bon, nomor 3 sing nomor sekawan wa baqaratu Musa lang sapine nabimu nabi Musa nggih niki lah niki lah sapine nabi Musa niku pripun ceritani ya nyaten Dulu ketika kerasulan Nabi Musa itu memang jengene Nabi ya ono sing percaya umat, ono sing ora. Nggih ngoten. Bareng ngoten ki ambek niku dakwah dalam satu tempat digone umat. Nggih niki. Niki ono siji ne juragan, niki kapundhut. Juragan iki kapundhut niki mboten gadah ahli waris belas. Sugai ra ketika napa zaman napa niki umat Nabi Musa. Barangkali dia hanya punya satu ahli waris yaitu sepupunya Misanani ini ahli waris sih. lah Barangkali Misanani sepupu ini, niki Nobo kalau Amerika kesuwen ngentai Nobo ngentai ini mati ini nopo, si juragan niki, akhir Nobo akhirnya diracun juragan niki Barangkali disuwek nih kau nih disolio, ngoten Barangkali seolah-olah sepupu deh niki sepupu sepupunya, sepupunya menuntut disolio ikut yang mata ini orang deh nih, ngoten. Baru ngoten, keran datanglah Nabi Musa. He, Nabi Musa anak kowe panci Nabi tenanan. Maka bangkitlah orang yang mati ini sehingga orang yang mati ini bisa menjawab siapa yang membunuh dia sebenarnya. Ditantang ngoten kowe napa umatnya Nabi Mu, Nabi Musa. Gini gini. Baru ngoten Nabi Musa niki napa? Niki enten sarate, ono sarate. Wong ambain pun asal wayu. Sarati opo he kaum kue kudu golek i sapi wedok sing warnane kuning nggih sing sapi iki ora cacat yo ora pernah dienggo apa dienggo gawe ora dienggo pembajak kene iki lha niki goleki wangel sapi warnane kuning diceritakan kuning tua iki sapi iki ora cacat yo sapi iki tidak pernah apa tidak pernah dibuat nopo dibuat merga merga yo sapi biyen niku dikin nopo dikin kerakal barang biyen gini ki barang ngatun gule i sapi ini ki wow ketemu apa ketemu karo apa sapi ini ki sapi ki di apa di dua bocah lanang yatim pancino apa zaman semuno bapak ini apa bapak ibu bucah lanang iki apa no pesan wasiat dengan anak langsung aku raison pi apa-apa opo, opo karo sampian Kecuali iki pedet cilik sing tak titipno nang Allah Subhanahu wa taala. Ki Sobet nek wis balik ibumu jare ngoten. Bareng ngoten tenan. Nggih, sapi niki napa ketika ajeng dip apa dipendeti yang dicekel tiang iki mlajeng ning alas, ngoten. Arep dicekel tiang mlajeng ning alas, saleh napa? sanjangi bapak ini kita tipe tak, tak titipakan Allah Taala tak tipikan Allah KB iki sapi ini sing rumat nganti ngentah ini sampian gede lo niki ceritanya ngoten gede niki kejadian Nabi Musa sama umatnya nopo timbul akhirnya ini niki klo permasalahan <tuh> akhir sapi sing nopo niki sing digule ikaume Nabi Musa niki pas akhirnya dituku sing lo apa ditukul warang sehingga dengan tuku larang, iki rego iki apa dilarang. larang, puca cilai senyata meniki, apa dadi terangkat perekonomiannya. lo niki, lah sapi ini nabi Musa, sing nopo sing didapatkan dari kaumnya yang dia membeli dari anak yatim, niki nopo ini juga masuk surga nih pun Allah Subhanahu wa ta'ala. sapi ini digorok. niki, wuro Musa. Sapi Nabi Musa digorok. Mayat wuro 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 tangi tangi milih menceritakan siapa yang membunuhnya yang membunuhnya adalah sepupunya sendiri sendiri lo kayak kira sepupu jadi di ini. ini orang mati ini, tapi ternyata mati ini niki nopo niki nopo niki kemujizatannya Nabi Musa alaihi salam lo niki sapi abang apa sapi warna kuning sing digorok niki nopo niki gimana manjing manjing suarga pun Allah subhanahu wa ta'ala lo niki pun nomor piro waw selajengi wahutu Yunus lan iwae Nabi Yunus. eh yu, Yunus <coughs> ceritanya ngeten suatu ketika di masa Nabi Yunus niki nopo niki buajir bandang ya okay? sehingga nopo umatnya niki numpak perahu numpak perahu suatu ketika perahunya niki oleng mergo nopo kakean nopo kakean mua muatan gini okay, kakian muatan sehingga Pak ada satu orang yang harus dikorbankan biar perahu niki nopo selamat ora oleng nggih ora tenggelam mergo kakian nopo kakian mua, muatan bareng diundi diundi ngoten engko undiane sing kertu apa sing ora ana mungkin nggih niki nopo kudu jegur segoro pas diundi Nabi Yunus Tepat Nabi Yunus waduh iki Nabi Yunus apa terus langsung diuncal keteng segoro langsung di apa di menapa ditampani iwak iwak napa iwake Nabi Yunus nika iwak napa nika niki lan iwake Nabi Yunus gini iwak hud niki napa ditampani nggih bareng Nabi Yunus munine kok teng Quran la ilaha illallah anta Subhanaka innii kuntu minadz-dzalimin. Loh ini, ya, diceritakan 40, 40 hari, 40 malam, 40 hari niki Nabi Yunus tengge dewa iwa. La, iwa sing niki sing mangan Nabi Yunus niki sing dar Nabi Yunus sing ora gelem ngemah-ngemah niki diketokno meli niki napa iwa khot niki napa mancing datang pun Allah Subhanahu wa taala. Ta Lho niki, niki. Nah. niki Nabi Yunus, iwak sing Nabi Yunus pun. Wa hi maruzair nan Nabi, Nabi Uzair. Nggih niki. Lah, sinten Nabi Uzair niki? Nabi Uzair niki boten tercatat tenggene 25 nabi wang wajib, wang wajib kita ketahui ya niki salah satu kerosulan Nabi Uzair lah Nabi Uzair niki zamannya sih dan antara Nabi Soleh kali Nabi Ibrahim niku di tengah-tengah itu ada yang namanya Nabi Uzair lah Nabi Uzair itu diceritakan antara Nabi Uzair dengan kerosulan Nabi Isa niki selama berapa lima ribu tahun sebelum Nabi Isa diutus Niku enten sinten? Enten Nabi Uzair. Nah, sedangkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dijadikan 6500 sekian. Lo niki. Berarti sebelum ada Nabi Isa itu Nabi apa? Ada Nabi Uzair. Lah kenapa Khimar Uzair, Khimarin Nabi Uzair? Itu kok dia masuk surga ceritanya ngeten? Dulu Uzair, ye Uzair itu ketika setelah Ibrahim itu apa? Ketika dulu itu ada yang namanya Raja, Bukto nasar, Bukto nasar kenapa? semua isi Taurat, itu dibuakar KB. Tidak ada orang di dunia itu yang menyimpan isi Taurat. Gini, Lah bareng ngoten salah sisi bapak Nabi, bapak Nabi uzir, jenenge Sahrul Khan, Saruhan. Niki nopo, niki menyimpan, apa menyimpan, nopo niki salinannya Taurat. Niki di onwot di Nabi Ujir. Ya bareng nonton, Nabi Uzair niki nopo Nabi Uzair niki dipun tiduraken Allah Subhanahu wa taala di suatu waktu dalam tempo 100 tahun. Bareng ngoten Nabi Uzair niki nopo ngelilir seolah-olah dia tidur setengah hari. Bareng ngoten ditanya umatnya, "Hei Nabi, jenengan kok sare ini kok ngoten?" "Eh hey, aku sare sedih loh kok." Baru ngotot Nabi Uzair ternyata tidurnya Nabi Uzair itu apa? Selama 100 tahun, tapi dia ini kondo, nopo hanya setengah hari. Inilah yang membuktikan bahwa ketika Nabi Uzair dulu, niki nopo imannya boten iman. Akhirnya dicoba diberikan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejadian itu. Iki lo Gusti Allah mau kawasa seolah-olah sampean iki tidur 2-3 jam tapi ya pos tidurmu sudah berapa 100 tahun bareng di digugah malaikat de uzer silakan bangun duh yo aku tangi lah ketika uzer digeluh, lo keledai kundi lah keledai sing kangge sing dakwah sing numpak no nabi uzer kesana kemari untuk dakwah di kino tak ternyata keledai pun no pun tinggal tulang belulang yang menjadi tanah mengeras Akhirnya Uzair ini kaget, duh iya keledekku apa, menjadi apa tulang belang yang keras, berarti aku turun 100 tahun tenan iki. Barang Ya itulah kekuasaan Allah Uzair, biar kamu itu apa tambah mantep, tambah apa tambah, tambah <tuh> imanmu, apa imanmu sehingga pemberentek di umatmu. Barang Gimana cara membangkitkan apa keledekku, akhirnya apa? Dengan nopo niki, dengan nopo niki, perintah malaikat Jibril itu datus urip mele sing asalin nopo niki balungi membatu dari tanah amatu atas niki nopo urip melih jadi niki nopo nabi u nabi uzir. bareng nabi Uzair niki nopo dakwa melih bareng dakwa nih kota nih desa orang nopo belas yang kenal mereka seratus tahun dia tertidur lo niki lah Uzair di sini karena membawa kerisalan nopo di kitab taurat maka suatu saat wong-wong niki pada gula taurat podo golai Taurat sing desa i Taurat ini kisah desa Nabi apa Nabi Uzair di kita boleh selempek kabe wis ra kena diwaca akhire ki ambe munajat dateng Allah maka di dalam munajatnya jatuhlah dua bintang diceritakan teng mriku jatuhlah dua bintang ini masuk ke dadanya Uzair lah ketika cahaya bintang ini masuk ke dadanya Uzair Uzair dipowiter dadi Taurat niku dadi wapal ditulis meli lah maka dihukumi disitulah Yahudi mengatakan Uzer ini ternyata apa? ternyata putrane Allah utusane Allah putrane Allah ini bagi orang-orang Yahudi kalau orang, orang Nasrani Nabi Isa niki putra Allah kalau orang, orang Yahudi Nabi Uzer niki ya putrane Allah lo makanya tidak boleh maka itu hanya Rasul apa hanya Rasul biasa hanya utusan Nabi hanya utusan Allah subhanahu wa ta'ala tidak usah Napa digolongkan menjadi putranya Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah itu lam yalit yulat yakul ahad lu niki ceritain apa kita cerita Nabi Uzair lah khimar sing nopo sing ancani dakwah Nabi Uzair kesana kemari sampai khimar niki nopo nunggoni nopo niki Uzair tidur 100 tahun Niki kiambai nopo, kiambai dadi nopo, dadi lemah, membatu lagi, dihidupkan kembali. laki Mari Nabi Uzair sehingga yang ini kini kita jana, yo melebu Allah Subhanahu Wa Taala. Ta Lo niki. Jadi <coughs> Nabi Uzair masanya antara Nabi Soleh dengan Ibrahim sebelum kerusulan Nabi Isa itu 4.000-5.000 ribu ta, tahun. Lo niki. Pun niki. Loh, niki. Wana latu Sulaiman dan seterusnya niki semute Nabi Sulaiman. Lho niki, kenging napa Nabi Sulaiman kok mlebu surga? Niki dipun ceritakan. Sulaiman niku nak napa niki wong sing sa'idun fidunya wa sa'idun fil akhirah. Dunyane ya bahagia, akhirate ya bahagia. bahagia semoga muga-muga teng kene kula jenengan sami nggih dunyane bahagia akhirate bahagia Di sisi dino niki napa Nabi Sulaiman kalau dia bersama pasukannya pasukannya Nabi Sulaiman niku apa jin malaikat hayawan burung-burung niki -burung pasukane Ketika dia mau menyeberang di mana lagi di jalan atau dia melewati jalan dia napa bisa dengan bahasa hayawan terus sama semut-semut niki Semur iki diinggiro Nabi Sulaiman. Barang suatu hari Nabi Sulaiman iki dialog kali semut-mut semut, aku tak takok. Rizkimu utawa daharanmu sing setahun, buku dihitung setahun niku pirang gandum. Piro Nabi Sulaiman paling ngosak gandum. Oh ya wis, sampeyan tak gowo aku, sampeyan apa tak cadang no satu gandum tak ada ini toples, sampeyan apa? Sampeyan tak uribis tahun. Bareng semut iki napa? Mpun manut kali Nabi Sulaiman. Wong Nabi sing napa sering saleh, sing napa sing dadi raja. Manut nggih kabeh tunduk kayaan setunduk kali Nabi Sulaiman. Bareng ngoten ning niki tope iki gandum sitok. Wis Mut iki gandum sitok kanggo setahun. Gonten. Bareng ngoten wis setahun sudah berlalu. Niki Nabi Sulaiman nili semut ini. wae. Lu 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 kok mo kok oh gandum jadi setahun apa no, setahun butuh gandum sitok Nabi Sulaiman kalau saya yang memberikan nopo niki madang memberikan rezeki dari Allah niki saya akan makan sepuasnya karena apa yang memberi rizki ini Allah langsung tapi kalau niki berdalam no, dalam setahun niki ngempet sing asale mangan tiga kali tak apa tak nopo niki tak empet, jadi mangan satu kali kadang dua kali soalnya apa no, aku gak percaya karo jenengan Satu saat Allah niku apa selalu ingat pada makhluknya tapi kadang-kadang kok jenengan aku kuwaten kok lali sampai sampean nyimpen aku ning jero toples kene ditak mangan separo-separo lho niki. Lah semut niki petere kados neng telu semut niku tawakal ya Allah, nggih. Niki napa duwe rojak pengarep-ngarep Allah sing kados mekaten. Aku nak sing jamin Allah. Panganan sakono tak pangan kabeh Nabi Sulaiman. Tapi sing jamin sampean, suatu saat sampean lali aku malah aku ramangan sehingga aku mati di jeruk toples. Lagi kita pangan mau separuh, Bareng waktu Sulaiman ngerti, oh, ternyata nopo makhluk-makhluk ini pun niki sudah nopo ngerasakan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu besar dan begitu bebas. Manusia memberikan rezeki pada makhluk lain ini hanya sebatas kemampuannya. kadang-kadang lali lho niki napa jawabane apa, Jawab, apa? semut nabi Sulaiman sing kados mekaten la semut niki mau isa dakhalal jannah mergo kejadian ngilingke nabi Sulaiman Allah niku di atas segala galanya dalam memberikan rizqi terhadap makhluknya lho niki niki semut nabi Sulaiman niki mlebu sinten mlebu sapa surga lho niki pun Wahud hudu, hudu bulkes nomor songo Lan manu hudhute ratu balkis Loh tak mau gitu, ceritakan Lah kenapa manu hudhute teratu balkis niki nopo Kok melebu sini? Melebu suarga ini sebenarnya hudhud niki ini kenapa? Milik Nabi Sulaiman Karena ketika apel pagi Semua jin itu sudah hadir Hayawan kabeh manuk-manuk niki sudah hadir Cuman satu burung ini tidak apa? Tidak hadir Kenapa? Karena apa? Karena hud-hud ini tugasnya di Nabi Sulaiman ini mencari sumber mata air yang baru. Bareng apel pagi hud-hud ini raketo. Lu hud-hud ini gini di, kok kurang ajar. Timbali raja nih kok rata teko, teko. Lu niki hud-hud. Bareng ngotot suatu saat hud niki eh, nopo ini tinggal tewo kok. Nabi Sulaiman, eh nopo niki gini Nabi Sulaiman kulo duki. Bareng duki niki hud-hud niki ngos-ngosan. Kenapa sampean? Kok ngos-ngosan? Gini Nabi Sulaiman di seberang sana ada seorang perempuan yang menjadi raja, rakyatnya Gemah Ripalo Jinawi, namanya negara Sabak. Dia setiap pagi ketika muncul matahari, dia menyembah matahari. Lo niki, niki hut hut nopo, hut hut niki nopo, memberitakan. Niki tak muru nabil ma'ruf wa tanhau anil mungkar. Dia melihat hut itu ada kemungkaran oleh seseorang. Niki disampaikan nabi, nabi Sulaiman. Gini nopo. Akhirnya Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis untuk suan nih keraton Nabi Sulaiman. Akhirnya Bukilkis, Bapa, Nabi apa Nabi Bilqis, apa Ratu Bilqis nih kaget. Lo akhirnya Ratu Bilqis tunduk Nabi Sulaiman bahkan dipersunting oleh Nabi Sulaiman. Lah berkat hud-hud nih gini Ratu Bulkis iso nopo manjing kalimat tauhid la ilaha illallah. Laman la uhud-uhudin Nabi Sulaiman niki niki nopo yom mlebu suar swarga. Lho niki mergo nopo kiambake inopo menyampaikan hal yang baik dan dia mencegah perbuatan yang mungkar yaitu apa dia menyembah mata hari Nabi nopo niki Ratu Bulkis menyembah mata hari. Oh niki. Eh nomor 8 nggih niku. yang nombor setengah adalah kata Muhammadin dan yang lain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kalau cerita ini, yang lain adalah yang lain karena yang kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi nabawi, ini pun cerita seperti ketika pertama kali hijrah datang Minal Minalmakkah ilal Madinah ini kata Nabi Niki Sallallahu bersama Abu Bakar as lah Ketika perjalanan Mekah ilal Madinah, Mekah menuju Madinah, ini kita mau kiambah yang kewa kendaraan, rupa apa? Rupa onto. Yang dari yang Honda, Bu. ini <tuh> kewa onto. Nah, dia ke Madinah itu tidak tahu rumah siapa yang akan dituju. Ya, ngetan. Barang ngetan kiambah ini apa? Kiambah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Niki nopo, niki menuju napa suatu bangunan rumah ternyata disitulah Nopo kaum kaum Ansor niku ternyata apa niku dalamnya Abu Ayub al Ansori lo niki dia pertama kali masuk nigo kota Madinah niki nopo niki dugu dalamnya Abu Ayub al Ansori lah sampai sekarang pun lah rumahnya Abu Ayub al Ansori ini masih ditempati di kanjeng Nabi hingga wafatnya bahkan sekarang menjadi makomnya yang saat ini dikunjungi oleh jutaan umat manusia Loni lah yang menghantarkan kanjeng nabi itu Minal al makkah madinah niki onton ini niki Unto sing dudono sing nuntun kanjeng nabi marodale mesiden abu ayub al an sorry sampai disitulah kanjeng nabi nggak wafat bahkan sampai sekarang wafatnya di situ itu dulu apa dulu rumahnya siden abu ayub al an sorry lo niki Nah, sampai sekarang, makam beliau dikunjungi di jutaan manusia niku berkat apa berkat oleh ndudono untane sinten Kanjeng Nabi dituntun untane ni ning kono lho niki niki critane ndelah unta Kanjeng Nabi niki napa niki dakhulal jannah mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala lho niki <tuh> sing terakhir wakalul ashabil kafi lan asune ashabul kafi lo niki nggih dadi anjing niku ya mlebu swarga Bapak Ibu anjingi ashabul kafi sing ngetut ini napa sing ngetut burine nututi ashabul kahfi so dalam rupa wadduz kibas ketika anjing niki badhe dipun lebetaken dhateng swarga Niki rupa anjing niki napa dileh Allah kanthi napa kanthi praupan wedhus gibas yo niki dadi mboten asu mboten tapi napa disulap utawa napa dikot disulap napa Di, dirubah bentuke asu niku dados napa dados napa dados wedhus gibas dening Allah barengan ngeten mlebu dakholal jannah wa yadkhuluhul jannah lan manjingaken sapa Allah ing sinten ing asuni ashabul kafi al ing suar suargo niki cerita ini sepuluh hayawan sing manjing dateng suargani pun Allah subhanahu wa ta'ala gih kabe nak kulo jadengan niki waos di anggen kabeh niki nopo niki berperan dalam dakwahnya nabi berperan dalam dakwahnya rasul singgo untuk barokai barokai kanjeng nabi barokai para rasul singgo melebu jannah melebu datang suarga pun Allah subhanahu wa ta'ala niki para rawuh mugi-mugi dados keterangan manfaat niki sepuluh hayawan yang masuk tenggini pun Allah subhanahu wa ta'ala ngih makatan itu pun mungkin-mungkin manfaat Amin ya al alamin Maula ya salli wa salim da Iman abada ala habibika khairil khal Kikullihimi Bibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulim minal أول <applause> مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته